Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Surya di sini dari DK8000 Video Blog. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah motor custom ya, modif. Alirannya mungkin sudah tidak hype lagi ya daripada beberapa tahun belakangan. Alirannya Jeep style. Terlihat itu ada motor di belakang saya, ya. Oke, kita langsung saja menuju ke motornya ya. Perkenalkan, motor ini adalah hasil modifikasi custom yang mengambil basic dari, ayo apa coba, ayo, ada yang bisa nebak? Ya, motor ini mengambil basic dari Bajaj Pulsar, dimana sih punya motor memang sempat memiliki motor tersebut dan bosan, jadi diputuskan untuk dimodif. Modifnya pun ngambil aliran yang Jeeps. Motor ini dikerjakan kurang lebih hampir termasuk lama ya, hampir 2 tahun. Bukan karena ngerjakannya yang lama, tapi karena bengkelnya yang memang kurang bonafit dan akhirnya semua pekerjaan melar dan molor. Lalu setelah itu pindah bengkel dan hanya dalam waktu 6 bulan motor sudah selesai. Kita lihat lebih dekat modifikasi apa saja yang sudah dilakukan di motor ini. Oke, kita perhatikan lebih detail ya satu-satu. Dari sisi dashboard kemudi, di sini cuman ada speedometer ya. Speedometer saja. Lalu catnya, entahlah apa istilah cat, tapi dia memang terlihat masih agak kasar gitu ya. Apa namanya? Saya lupa namanya. Sudah diberitahu, cuma saya lupa namanya. Oke, di sini ada custom untuk engine start sama starternya, starter tangannya. Yang kalau sisi sebelah kiri ada rating, sign, dan bell, dan ini ada sebuah saklar untuk lampu jauh dan lampu dekat. Oke, kita turun sedikit. Lampu depan juga hasil modif, aftermarket. Shockbreaker masih standar. Ban menggunakan ukuran berapa ya? Ukuran 3,5 dengan ring 18. Oke, ngambil ban dari Swallow. Lalu sein ratingnya tetap pindah ke sini kiri dan kanan. Lalu knalpot custom. Ini ada sambungannya di sini. Lalu dari mesin saya rasa tidak banyak perubahan mesinnya. Tidak ada perubahan berarti. Oke, tanki full custom, jok juga full custom. Untuk ban belakang menggunakan ukuran 400 ring 18, juga dari Swallow. Untuk belakangnya masih menggunakan tromol, tidak dimodif cakram agar nuansa klasiknya masih didapat. Lampu belakang, lampu rem. Lalu untuk shockbreaker, entahlah ya dari merek apa, cuma ini custom. Oke. Akan
setelah mereview motor ini secara diam, maka kali ini saya akan mencoba untuk test ride-nya, ya. Motor custom cafe racer Jeps, kali ya, Jeps style fully custom dengan mengambil basic sebuah Bajaj Pulsar. Dari sisi ergonomi yang dirasakan, kebetulan stangnya berada di bawah yoke, ciri khas cafe racer, jadi ridingnya agak sedikit membungkuk. Sebenarnya nyaman, masih dalam kategori nyaman menurut saya, bagi saya. Cuman yang sedikit kurang nyaman adalah di sisi ini, handle-nya ada sedikit seperti kembungan, jadi ini sangat-sangat membuat tidak nyaman. Lalu motor ini juga minus dengan penunjuk bensin, jadi sebelum pergian dicek terlebih dahulu kondisi bensinnya. Dari jok dia tipis banget, tapi busanya enak, jadi tidak terasa pegal, masih kategori enak. Cuman jeleknya juga ini, karena motornya seperti baru jadi mesinnya dia masih dalam kondisi yang tidak fit, beberapa kali knalpot menembak, nanti akan saya tunjukkan. Terus respon gasnya juga masih kurang, mungkin itu karena efek, selain efek dari gripnya juga efek dari mesinnya ya, yang mungkin belum diservis. Maklum aja 2 tahun lebih motor ini ada di bengkel dan tidak terurus. Oh ya, motor ini juga masih minus spion, rencananya akan dipasangkan spion model handlebar. Tapi dari kelengkapan lainnya seperti bel ada, lampu sein ada, lampu depan ada, lampu rem pun ada. Kalau terlihat di bayangan lampu fios ini, terlihat. Oke, sekarang mungkin kita cari impresinya ya, impresi dari motor ini. Kita riding, oke?
Thank you.